Untuk itu abang kakak, tuan-tuan dan perempuan sangat saya sayangi, orang-orang dulu sangat bahagia. Nabi SAW ada sekali depan Kaabah, orang Mekah semua ejek Nabi, cakap buruk pasal Nabi. Kalau kita macam mana? Satu kampung cerita buruk kita, cakap begitu, begini, begitu, begini tentang kita, dan kita dengar dengan telinga kita sendiri, mesti kita akan rasa marah. Semua orang burukkan Nabi, depan Nabi, belakang Nabi, tepi Nabi, kat mana-mana, satu Mekah tu semua cakap buruk pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali sampai orang Mekah ni punya jahat kat Nabi, dia letak orang dekat sempadan pintu supaya jangan tengok Nabi. Ada satu orang lelaki nama dia Tufail. Tufail ni pada kaum Ad-Dausi, dia ketua juga dalam kaum dia, dan dia seorang pensyair, penyanyi juga terkenal. Apa jadi masa Tufail masuk ke Mekah, orang beritahu buruk Nabi, kata Nabi ni ahli sihir. Kalau kau bercakap dengan Nabi ni, dah ramai dah dia cakap dengan Nabi, terus ikut dia. Jadi kamu jangan dengar Nabi Muhammad ni bercakap, nanti kamu kena sihir juga. Maka apa jadi kat Tufail, dia telah tutup telinga dia. Dia tutup telinga, tak nak dengar Nabi. Tutup telinga, tak nak tengok Nabi, tak nak dengar Nabi. Benci betul dia kat Nabi. Sampai je depan Kaabah, tiba-tiba dia nampak Nabi. Pandangan dia terus berubah. Cuma tengok muka Nabi, perwatakan Nabi daripada jauh, dia terus berubah. Dia kata, saudara, siapa lelaki tu? Orang ni semua kata, ha tu tu. Kalau kita gitulah, kalau tengah mengumpat orang kan, ha tu tu, tu lah Nabi Muhammad tu. Tu lah yang kita kata ahli sihir. Tahu tak orang Tufail buat apa? Dia cabut kain yang tutup telinga dia. Ada yang menutup telinga dia, kalau kita kapas agaknya, tutup telinga. Dia tarik kain yang tutup telinga tadi, dia buka, dia terus pergi kat Nabi. Apa dia kata, seluruh hidup saya, saya tak pernah jumpa lelaki seperti ini dalam hidup saya. Saya tahu orang ni orang yang baik, orang yang mulia. Daripada wajah dia, akhlak dia, daripada jauh saya nampak dia orang baik. Dia terus pergi kat Nabi, dia kata, saudara, semua orang kat sini cakap tuan ni tak baik, tuan ni begitu, begini, semua cakap buruk tentang tuan. Tuan ni sebenarnya siapa? Kalau kita macam mana? Ha, ramai orang cakap tuan ni ahli sihir. Kita pun kata, dia orang tu memang dah lama dengki dengan aku. Daripada dulu lagi dengki. Dah lama dah bukan bawah ini. Daripada dulu lagi. Dia bukan berkenan sangat dengan aku. Tapi tuan tak, Nabi kata apa? Nabi tak jawab pun. Nabi kata apa? Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa min yudlil falahadiyalah. Sampai habis, Tufail kata, ya Rasulullah, boleh tak tuan ulang lagi sekali apa yang tuan cakap tadi? Saya tak pernah dengar perkataan yang macam ni punya, saya tak pernah dengar lagi. Menenangkan, bahagia. Tuan ulang lagi sekali, Nabi pun ulang. Nahmaduhu, segala puji milik Allah. Wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua minta pertolongan. Wa nastaghfiruh, kepada dia kita semua minta ampun. Kepada Allah kita minta ampun. Wa nu'minu bihi, kepada dia Allah kita beriman. Wa natawakkalu alaih, kepada dia kita bergantung, berserah. Sampai ayat, man yahdihillahu fala mudillalah, siapa Allah beri hidayah, tak ada siapa yang boleh sesatkan dia. Wa man yudlil, siapa disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri dia hidayah. Dia kata, ya Rasulullah, tuan ulang lagi sekali, saya dengar perkataan tuan ni menenangkan. Nabi berulang lagi. Nabi kata, nahmaduhu, segala puji milik Allah. Wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua minta pertolongan. Wa nastaghfiruh, kepada dia kita semua minta ampun. Wa nu'minu bihi, kepada dia Allah kita semua beriman. Wa natawakkalu alaih, kepada dia kita semua bergantung, berserah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah, siapa Allah beri hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Wa man yudlil, siapa disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri dia hidayah. Siapa orang yang Allah beri hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Kalau Allah sesatkan, tak ada siapa boleh beri hidayah. Kita semua ada kat sini sebab Allah yang beri hidayah pada kita semua. Allah beri hidayah pada kita. Kalau tak, kita tahu kita sembah apa, bagaimana hidup kita sekarang, kat mana mak ayah kita. Masjid ni pun tak ada, surau ni pun tak ada. Kita semua tak ada kat sini. Tapi Allah kutip kita, beri kita hidayah. Kalau dia tak beri, tak dapat abang kakak. Ramai orang yang mungkin sangat pandai, hari-hari baca buku. Ada orang terkenal, hari-hari baca buku 24 jam. Tapi dia belum dapat kenal Tuhan dia, Allah. Kita sangat bersyukur pada Allah, sebab kita mendapat Islam, dapat kenal Tuhan, kenal Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, apa jadi kat Tufail? Dia kata, ya Rasulullah,
Dia terus kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Tufan masuk Islam. Tufan bersemangat sangat, rasa bahagia kenal Tuhan. Dia pensyair terkenal, kalau sekarang ni penyanyi terkenal. Dia sangat terkenal. Dia sangat terkenal, dia terus balik kat kaum dia, dakwah kaum dia. Dia ingat kaum dia dengar, seorang pun tak ikut dia. Seorang pun tak dengar cakap dia. Dia rasa dengan terkenal ni dia, dia di, orang sayang dia, bila dia dakwah mesti orang ikut dia. Tak. Di balik kaum dia, dulu orang sayang betul kat dia. Satu kaum dia benci dia, bang. Dia buat je dakwah, semua orang benci dia. Yang ikut cuma keluarga dia. Jumpa Nabi nangis, ya Rasulullah, tak ada orang ikut saya. Nabi pun bagi nasihat, suruh hikmah, suruh sabar. Saya ringkaskan, di balik kat kaum dia, hampir banyak keluarga kaum dia telah memeluk Islam. Bila Nabi SAW pergi ke Madinah, Tufail telah bawa 80 keluarga. 80 keluarga masuk Islam, 80 ahli keluarga masuk Islam. Salah seorang yang masuk Islam hari itu di Madinah ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus bai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mungkin tak kenal Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Tapi orang yang hanya dengan melihat Nabi, manusia dapat rasa sayang pada Islam. Mendengar percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jatuh hati dengan Islam. Orang melihat tingkah laku Nabi, orang sayang pada Islam.